Ukraina temukan kuburan massal berisi 55 jasad di Liman. Tim forensik dari kepolisian Ukraina menemukan kuburan massal di kota Liman yang baru dibebaskan dari Rusia. Sekitar 55 mayat yang terdiri dari warga sipil dan prajurit ditemukan. Menurut laporan Gubernur Donetsk Pavlo Kirilenko, pihak berwenang Ukraina kerap menuduh pasukan Ukraina Rusia melakukan kekejaman di wilayah penduduk. Meski tuduhan itu dibantah Rusia. Bulan lalu sekitar 436 mayat ditemukan di Izium. Sebagian besar dilaporkan meninggal akibat kekerasan menurut pejabat setempat. Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.